Tim Pegasus Polsek Percut Seituan yang dipimpin Kanit Reskrim Ibtu M.K. Daulay bersama Panit 2 Reskrim Ibda M. Ihsan dan anggota Pegasus berhasil menangkap James Manulang, warga Jalan Setia Jadi nomor 92 Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, dan M. Teguh Fadila, warga Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Hasuhan nomor 9C Kecamatan Helvetia Tengah. Kapolsek Percut Seituan Kompol Faidil Zikri bersama dengan Kanit Reskrim Ibtu M.K. Daulay dalam keterangan persnya mengatakan kedua pelaku mencuri sepeda motor milik anggota polisi Brigadir Polisi Herbert Purba yang beralamat di Jalan Tombak Ujung nomor 39C Kelurahan Sidarjo Hilir Kecamatan Medan Tembung. Tim Pegasus mendapatkan informasi keberadaan tersangka di Jalan Setia Jadi, Perumahan Setia Jadi, Kecamatan Medan Perjuangan, dan berhasil menangkap kedua pelaku serta membawanya ke Mako Percut Seituan berikut barang bukti mesin kompresor dan kunci letter Y. Pada saat itu kita keluar sama istri dan anak pukul 10 pagi. Jadi kita habis jalan-jalan makan dari luar, kita sampai di rumah jam 5 sore. Sampai di rumah kita terkejut karena sepeda motor yang diparkir di garasi tidak ada lagi. Motor yang saudara. Jadi kita tanya tetangga, namun tetangga tidak ada yang melihat. Lanjut, karena kita tersedia CCTV, jadi kita coba cek CCTV di rek kembali. Jadi setelah kita lihat, benar bahwa sepeda motor telah dicuri. Waktu tepatnya pukul 12 kurang 15. Ya. Benar pelakunya ini? Benar. Berdasarkan CCTV itu, Bang. Kini kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dalam pekarangan rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.